bagaimana kabar Anda? Saya berharap Anda dalam keadaan baik-baik aja. Karena apa? Karena di setiap hari Kamis jam 6.30 malam, Budi Kita hadir untuk Anda. Dan saat ini, Budi Kita ada di daerah Gadang. Nanti saya akan bertemu dengan Pak Ngasiran. Beliau ini adalah seorang yang kesehariannya bekerja sebagai tukang servis payung dan juga Ibu Ngasiran. Dan Ibu Ngasiran ini orang yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang pijat keliling. Nah, nanti seperti apa perjalanan saya? Ikuti saya terus di Budi Kita. Nama saya Pak Ngasiran. Lahiran Rembang di Malang tahun 47. Kerjaan saya sehari-hari yaitu kecetia, bersih-bersih, dan setelah bersih-bersih saya menuju ke lokasi servis payung. Sehari-hari ya nggak tentu penghasilan saya. Saya terima saja karena memang nasib saya begini. Apa adanya, ada sedikit, ya saya kasihkan keluarga saya sedikit. Kalau dapat penghasilan rata untung, apa untung, ya saya kasihkan agak hanya sedikit. Permisi Bu, ya. Saya mau nanya ya. Rumahnya Pak Ngasiran, ya. Di mana ya Bu? Oh, di situ. Itu yang biasanya servis payung ya, itu ya? Iya, servis payung. Di bawah sana Bu? Iya, langsung lurus saja ya? Iya, masuk aja situ. Oke, nanti saya langsung sana ya, aja ya Bu. Makasih Bu, ya, mari. Baik. Nah, pemirsa, menurut informasi yang dari ibunya tadi di waktu aku nanya di depan, itu rumahnya ada di bawah sana, rumahnya Pak Ran. Kita cari dulu ya. Kayaknya sih emang cuma satu rumahnya, jadi cuma di sini aja. Ke bawah. Kita sampai juga pemirsa di rumahnya Pak Ngasiran. Dan ini pemirsa bisa lihat sendiri rumahnya Pak Ngasiran ini terbuat dari bambu ya. Kalau orang Jawa bilang itu dari gedek. Dan gak luas sebenarnya, kecil aja. Terus di sebelah situ itu udah deket sama sungai ya. Terus nah ini atapnya juga dari seng. Di sini ada lampu. Terus ya bisa dilihat sendiri, pintunya pun dari kayu.
dan kita coba lihat Pak Ngasirannya sama ibunya ada di rumah atau enggak. Kita coba ketok dulu ya. Permisi. Pak. Sepertinya bapaknya udah berangkat untuk pergi ke Setia buat bersih-bersih. Katanya biasanya kan setiap pagi selalu bersih-bersih di sana. Dan ibunya juga mungkin ada yang manggil buat pijit, jadinya di rumahnya lagi kosong. Kalau gitu sekarang kita langsung ke Setianya aja ya buat cari Pak Ngasiran. Keadaan kami ya begini, rumah saja begini, reok seperti saya, reok. Jadi bagaimana nasib saya ini sehari-hari? Saya pergi ke Cetia yaitu jam 6:30. Kalau sudah selesai di Cetia, 8:30 menuju ke lokasi, yaitu Parasi Payung, sampai jam 1 atau jam 12. Kalau banyak kerjaan ya sampai 1 hari penuh, kalau tidak ada ya jam 1. Makannya itu tergantung sama ibu ini. Kalau ibu itu nggak dapat ya sama nggak dapat ya diem sudah, nggak makan. Ya makan kingsong, singkong, bote tuh yang dimakan. Saya sakit ini mulai zaman Belanda sudah sakit ini. Masuk di Malang ini tahun 47. Tahun 1447 masuk di Malang ini. Jadi saya ini ikut tentara 251 dulu itu. Bapak, permisi, selamat siang. Dengan Bapak Ngasiran? Iya. Iya, lupa saya tadi muter-muter cari Bapak. Lagi ngapain nih Pak? Ini bersih-bersih nih, biar nggak kelihatan kotor. Oh gitu, ya. Bapak emang biasa sehari bersih-bersihin wihara sih? Iya, 2 hari sekali, kadang-kadang ya 1 hari. Gitu. Kalau apa badan sehat ya 1 hari. 1 hari pasti bersih-bersih. Ya. Kalau nggak sehat ya 2 hari. Bapak mulai tahun berapa Pak bersih-bersih sini? Ini bersih-bersih tahun 87. Mulai tahun 87 sampai sekarang ya, 2009. Ya. Saya pengen lihat dong Pak, ini Pak. Bisa dibuka nggak Pak? Oh ini nggak bisa karena tadi ya, maafkan ya, ada membetuli tip. Tadi nunggu saya sampai sekarang belum datang. Ini nama wiharanya apa Pak? Namanya Cetia, bukan wihara. Oh, namanya Cetia. Cetia Dhamma Bawah. Namanya. Cetia Dhamma Bawah. Iya. Namanya dari dulu lokasinya di sini ya Pak? Iya. Dulu masih gedek itu apa bambu ya? Ya di sini tempatnya. Oke. Nah, ini peninggalannya almarhum Romo Wiji. Jadi Bapak biasanya kan Bapak betulin apa namanya? Payung. Payung. Ya. Bersih-bersihnya itu sesudah betulin payung apa sebelum betulin payung? Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Jadi pagi sama jalan-jalan biar sehat. Nah, itu. Saya. Iya. Bersih-bersih mulai jam 6:30 di 7:30 dah. Langsung naik ya. Nah, rumah jalan Pak ke sini, Pak? Iya, jalan. Jalan. Nembus-nembus itu jalan. Terus ini apa namanya?
selain bersihin daun-daun lagi, ngapain lagi biasanya Pak? Bersihin dalam juga? Iya, ya bersih-bersih itu. Altar, ya bersih. Ya itu tembok-tembok yang ada itu, padang itu. Okay. Ya, ya lantai-lantai ini langsung. Ya mana yang nggak baik, saya betulin. Bukan, ya, gitu. Nah, ini ada sekolah minggu, anak-anak itu ya gitu. Ada karpet morat-marit untuk saya yang betulin. Okay. Oh jadi minggu juga Bapak betul bersih-bersih tetap bersih-bersih iya, Pak? Iya, itu kalau minggu saya malah lebih pagi. Oh gitu? Iya, karena anak-anak sekolah minggu itu ada gitu. Nanti saya suruh apa itu ngelar karpetnya sendiri. Terus Pak, ini kan wiharanya ini di sini nih kan pasti ada yang mendanai itu Pak ya buat perbaikan apa segala macam kalau lampu-lampunya lagi ya, mati atau apa itu dari mana Pak? Ada yang memberi dana dari Ngandat. Bapak bersih-bersihnya udah nih Pak, kayaknya udah bersih nih ya. Pak. Udah selesai? Ya. Mungkin jalan masih kotor ya, tinggal tinggal gitu buang, aja ya, tinggal buang-buang ya, aja ya. Kalau okay. Saya buang baru? Ya baru. Ke tempat, ya, ke tempat reparasi bayung. Iya. Ya. Saya boleh ikut ke sana nggak, Pak? Oh, boleh, boleh, boleh. Saya pengen lihat Bapak antar ikut ya, reparasi ya, boleh, ya Pak ya. Tapi ya. Oke, okay, saya tungguin ya. Dulu, Pak. Oh, ya, oke. Oke. Okay. Ya. Okay. Nah, saya tunggu di sana ya, Pak. Iya, iya. Makasih ya. Gimana ya, penghasilan nggak punya ingin apa ya? Umpama saya ini punya penghasilan ya, ingin rumah saya ini baik, diperbaiki. Nah, tapi penghasilan nggak ada ya, bagaimana ya, apa adanya sudah. Jadi apa adanya, ya sebetulnya kurang dibikin, kurang ya, kurang dibikin, enggak. Tergantung ya itu. Warga kami, jadi penghasilan sedikit ya dimakan sedikit. Cuma kalau penghasilan sedikit, ingin cita-cita, ingin apapun yang kita tuju ini tidak bisa. Nah, memang nasib saya itu begini, ya bagaimana lagi? Entah kapan. Harapan kami ini seperti orang-orang yang punya penghasilannya. Tapi bagaimana? Penghasilan nggak mampu kok ingin seperti orang-orang yang punya penghasilan. Ini kan nggak lucu. Jadi ya padanya sudah. Dulu di pabrik, ya karena pabriknya bangkrut, ya saya terus langsung berhenti, ya nggak kerja sudah langsung. Punya kerjaan serbu bayung itu ya itu setelah berhenti dari pabrik itu. Nah, dulu berhenti dari pabrik ya ikut nukang dulu, misi sehat, misi muda, ikut nukang. Tapi setelah sudah usia sudah lanjut kondisi begini, ya punya pengalaman payung itu saya tekuni. Walaupun cukup, walaupun tidak, saya tekuni memang itu pengalaman kami. Thank you.
Lagi jahit payung nih, Pak. Iya. Bapak bisa jahit payung gini dari mana, Pak? Dulu lihat-lihat orang-orang di perjalanan itu, untuk tangan. Saya ingin bisa lihat dulu. Perhatikan, nah baru dicoba terus ya, bisa gitu, Pak. Ya. Udah berapa lama sih, Pak, betul-betul payung ini, Pak? Oh, ada 5 tahun dah. 5 tahun. Langsung di sini apa ya. Dulu tuh keliling-keliling? Di rumah. Oh, dulu bukanya di rumah. Di rumah. Ada orang-orang banyak di Pak di rumah. Buka dari sini. Di sini hanya masih 1 tahun sih. Gitu. Terus gitu tuh penghasilannya Bapak setiap harinya berkisar berapa, Pak? Ya paling banyak ya 10.000, 5.000 kalau nggak ada orang itu. Gitu. Satu hari kadang-kadang ya nggak ada sampai satu minggu. Nggak ada biasanya ada. Pernah ya. Kayak gitu, Pak? Iya pernah ini. Oh. Jadi pemirsa ya, Bapak Misran ini? Pak Ngasiran. Pak Ngasiran ini? Ya. Pendapatannya sehari-hari tuh nggak tentu, jadi bisa pernah sampai seminggu tuh nggak dapat, nggak ada yang reparasi gitu, Pak ya. Jadi ibu juga nggak tentu, bapak juga nggak tentu nih penghasilannya, Pak. Tamu. Jalan-jalan. Dikenal no. Halo Ibu. Halo, saya Irma dari Bodi Cita, Ibu. Selamat siang. Siang. Oh, nggih, Bu. Monggo. Ibu, ibu pijatnya ini udah berapa lama, Bu? Oh, suwe nang sik mulai sik nang. Ya sakarone nang bapak ibu. Kalau sehari gitu biasanya yang pijat berapa orang, Bu? Ada? Kak mesti kasang loro, kok perlu. Biasanya sehari gini satu kali pijat itu berapa, Bu, biayanya, Bu? Lek anu ya kak mesti nang wong ya ono sing tega, ono sing enggak, ono nang. Kasono lek wong lanangku ya kas 30. Enggak masang harganya harus segini gitu. Enggak, gak wani nek sakali aku ngadak mikir lek wong gak duwe kok sangane ya apa sangane meso nana ya. Kok sangane meso wong gak duwe. Ya apa cari wong ngene. Wong bapak ya gak kerja ngono. Aku ya semen kebesan aku pijat ngono. Sak jalane biyen kok ora iso. Terus saya dipijat itu seanan. Jadi sehari itu apa dapatnya ibu berarti nggak pasti ya, Bu? Nggak mesti lah, kasih orang dino, kak orang pijat, kasih ku kadung bareng perlu. Tapi dino nuku pun perlu diajakkan siji lah aku. Oh, dipanggil-panggil lah? Iya, kang siji, kang nem, kalau nembong kalau nyabrang, jauh tolong kakak mana, kak kami, nak kendaraan kayak
Berapa jam biasanya Bu mijit gini, Bu? Kalau mesti mesti juga. Enggak kadang sepi kok ya, sepi. Enggak popoan. Bapak, Ibu, terima kasih ya buat waktunya hari ini. Saya boleh ikut tadi Bapak ke reparasi, ke Cita juga. Dan ini Bapak ada sedikit dari pemirsa di rumah, mohon terima Bapak. Iya, terima kasih sebetulnya untuk petugas Damai TV. Semoga Damai TV tetap jaya, bisa menghadiri di tempat kami. Ya, ini juga ada bingkisan juga dari pemirsa sedikit, semoga-moga bisa diterima, bisa bermanfaat juga ya Ibu, buat Ibu sama Bapaknya sekeluarga. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Oke, kalau gitu Bapak Ibu saya permisi dulu. Ya, mohon pamit. Ya, terima kasih sekali lagi. Ya. Makasih ya Ibu Bapak, permisi. Dari Pak Ngasiran kita bisa belajar bahwa usia yang lanjut ternyata bukan halangan seseorang untuk selalu bekerja keras. Akhirnya saya Irma pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan bila Anda ingin menyumbangkan sedikit dari apa yang Anda miliki, Anda bisa menghubungi alamat yang ada di bawah ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa Bodhicitta minggu depan.